Welcome back teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Sebatas Tulmen. Pada video kali ini saya akan sharing kembali mengenai seputar permasalahan yaitu harddisk internal yang tidak terbaca teman-teman. Jadi pada video kali ini saya berencana untuk mengupgrade komputer menggunakan SSD, dan untuk harddisk yang lama kita tujukan sebagai penyimpanan file atau data, dan untuk SSD nya kita gunakan sebagai bootable-nya. Oke, dan bisa kita lihat di sini yang terpasang atau yang terbaca hanya 4 drive ya teman-teman, dan salah satunya ada USB drive yaitu flash disk SanDisk milik saya yang sudah terpasang pada komputer. Dan untuk hard disk-nya kita bisa lihat sudah tertancap pada komputer namun belum terbaca pada komputernya teman-teman. Oke, ini adalah hard disk milik saya, dan satunya adalah SSD Vision 128 GB. Oke, untuk hard disk yang tidak terbaca ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Kemungkinan karena PSU yang lemah sehingga tidak bisa untuk menjalankan harddisknya, atau load dari bootable-nya yang harus kita lakukan secara manual. Untuk mengeceknya kita bisa membuka command prompt, dan kita bisa ketikkan disk part. Oke, sudah terbuka. Lalu untuk selanjutnya kita bisa ketikkan yaitu list disk. Oke. Dan bisa dilihat di sini sudah terpasang yaitu 3 penyimpanan atau 3 storage. Yang satu atau yang disk 0 itu merupakan hard disk ya, untuk disk satunya adalah SSD, yang disk keduanya adalah milik flash disk teman-teman. Oke. Dan pada pengecekan kali ini kita bisa simpulkan bahwa hard disk atau penyimpanan itu sudah terbaca pada komputer namun tidak muncul pada folder explorer ya teman-teman. Oke, untuk mengatasi permasalahan seperti ini kita bisa buka bernama disk management, yaitu pada create and format hard disk partition. Untuk disk management ini bisa digunakan untuk meloading atau kita menambahkan drive agar nantinya terbaca pada folder explorer. Kita bisa lihat ya, seperti halnya pada command prompt tadi, untuk harddisk yang terpasang dan bisa terbaca yaitu ada 3 storage teman-teman. Dan disk 0 ini merupakan hard disk, disk 1 adalah SSD, dan disk 2 adalah flash disk milik saya. Ya, untuk menampilkannya pada folder explorer kita bisa melakukan klik kanan pada partisi, lalu kita klik change drive, change device and drive, lalu kita pilih, lalu kita klik pilih option execute the following drive start. Kalau kita bisa memilih di drive nya namun kita biarkan default saja teman-teman, kita klik OK dan akan muncul pada Windows Explorer nya ya teman-teman. Dan ini adalah pada partisi local disk C pada harddisk nya teman-teman, ketika waktu lampau digunakan sebagai bootable Windows nya teman-teman. Dan untuk satunya lagi dalam membaca drive datanya yang dilakukan adalah sama ya, kita klik kanan change drive and letter and pad, klik add, dan kita biarkan default saja di sini, klik OK, dan ya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi ada tampil pada tulisannya data pada drive nya teman-teman ya, dan terbaca. Oke, mungkin cukup saja untuk cara mengatasi harddisk internal yang tidak muncul pada Windows Explorer.
kita bisa mengatasinya dengan menggunakan disk management. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, and see you.